Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Roni dan rekan-rekan media yang saya hormati, pada pertandingan tadi alhamdulillah ya, menang berat ya. Pertandingan pertama itu alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik ya. 3 poin pada hari ini ya. Mudah-mudahan untuk pertandingan selanjutnya kita juga memperoleh hasil yang terbaik kayak sekarang. Mungkin gitu ya. Lanjut pada kapten rekan-rekan untuk laga sore hari ini dan juga bagaimana perasaannya bisa memberikan asis dari lemparan ke dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat aja. Salam untuk semua wartawan. Ya, rasanya senang ya. 3 poin. Ya, tujuan kita untuk game awal emang kita harus ambil 3 poin untuk ke depan karena kita harus away. Jadi harus bisa memotivasi untuk diri sendiri. Tadi agak sedikit berat ya, agak pertama, tapi ya, alhamdulillah kita bisa lewati, kita bisa bermain baik, jadi akhirnya kita bisa menangkan pertandingan. Dan untuk 3 poin tadi itu untuk masyarakat Sumbar dan juga supporter Semen Padang yang antusias, ramai datang. Kaget juga tadi kan, bisa seramai ini sore hari main. Jadi gak sia-sia, 3 poin dan ramai, mungkin mereka bisa senang kembali pulang dan kita juga senang kembali berlatih dan menata pertandingan berikutnya. Sedikit tanggapannya, Rosat, tadi pelatih PSDS bilang sangat ditakutinya tadi lemparan ke dalam Rosat, sama seperti Arhan. Tanggapannya, Sat, apa memang ini sudah dilatih sebelumnya atau ini memang spesialis? Sebenarnya udah lama melakukan kayak gini, tapi kemarin kita tim pelatih kita ulang lagi pas hamin 2 latihan. Jadi kita udah komunikasi untuk pemain depan, kenen, jadi kita udah ibaratnya kita udah berlatih lah untuk servis ini, untuk throw in ini. Jadi kita akan lakukan terus mungkin di pertandingan selanjutnya. Oke, tanya pada rekan-rekan media, Rivo dulu. Gantian Rivo dari Minang 1. Terima kasih, Bang. Pertama apresiasi untuk coach dan kapten. Alhamdulillah kita mendapat hasil yang sempurna. Yang menjadi pertanyaan itu coach, di babak pertama kita cukup tertekan. Yeah. Bahkan kita nyaris ketinggalan. Iya. Dan kami melihat bersama-sama itu di pos gelandang kita jaraknya lumayan cukup jauh. Dan ada pergeseran kayaknya cara bermain besar yang lebih dalam ke bawah. Nah, bagaimana coach melihat situasi seperti itu dan pada akhirnya berani mengambil opsi untuk memasukkan nomor 14 ya. Menurut kami nomor 14 itu memberi efek yang luar biasa. 3 orang sekali ya. Iya. Bagaimana evaluasinya, apakah itu memang harus menunggu babak kedua atau karena di 20 menit awal kita cukup keteteran itu. Ya. Alhamdulillah double save. Yep. Terima kasih Rivo dari Minang 1 ya. Pertama ya, memang ya wing kiri wing kanan kita juga gelandang bertahan agak jelek sekali mainnya. Tidak seperti biasanya itu Ramadona. Tetapi kita dalam hal ini untuk Ramadona ada aturan yang membuat dia begitu. Karena dia U21. Ya. Mungkin diganti dengan Firman nanti mungkin enggak optimal, akan diganti lagi, itu akan berbahaya nanti untuk psikologinya si Firman. Ya. Itu pertama. Yang kedua, tegar ya. Tegar, kenapa tidak kita langsung ganti ya? Dengan apa? Dengan si Dimas ya. Ini juga menyangkut psikologinya si Dimas. Ini adalah pertama kali dia main di liga profesional, Liga 2. Nyatanya mereka dia seperti kita latihan ya, dia bisa menunjukkan yang terbaik, kan? Lebih baik daripada si Tegar lagi. Ya. Kemudian si Roken lah, Roken kita ganti dengan Arsad ya. Memang awalnya dulu kita buat si Arsad yang jadi wing kanan, tetapi dalam beberapa kali uji coba ini Arsad tidak menunjukkan performa yang terbaik. Malah Roken yang sering cetak gol. Ya, sering cetak gol. Makanya dari itu kita pasang, kita kan pelatih ini siapa yang terbaik itu yang kita pasang, kan gitu. Jadi kita tidak ada memandang ini si A, ini si B, ini si C, tidak. Ya, ini siapa yang terbaik itu yang kita pasang. Ya tanya siapa, kita di babak kedua kita ganti si Tegar dengan si apa ya, si Dimas ya. Si Dimas mungkin banyak gonjang-ganjing begini begitu. Ya tanya kita beri support dia di babak kedua tadi.
hanya dia menunjukkan performa yang cukup baik. Ini tadi. Dari Padang Express. Ada Pak dari Padang Express, Pak. Iya, Pak. Kan salah satu ketakutan dari PSDS sendiri kan bilang lemparan jauh dari kapten sendiri tadi kan? Iya. Itu tuh pas apakah sudah jadi strategi khusus kita untuk musim ini terus kan? Terus hampir beberapa kali itu lemparan jauh gitu kan. Untuk pertandingan selanjutnya pasti kan tim lawan sudah melihat strategi tersebut gitu. Iya. Apakah nanti akan terus dipakai, apakah ada inovasi lainnya atau enggak? Terima kasih ya, Dek ya. Begini, dalam sepak bola modern ini ya, karena susahnya mencari peluang itu dari bola-bola apa ya, di bola-bola set piece itu yang dimanfaatkan, mungkin bola direct kick, mungkin bola throw in kayak si Arsada. Kita si Arsada, kita punya kelebihan di situ. Kenapa kita tidak memanfaatkan? PSSI punya kelebihan di situ, siapa? Si Arhan. Dia memanfaatkan siapa? Kita memanfaatkan siapa? Si Rosad. Di habis 2 kemarin kita udah coba ya set piece, direct kick, kemudian throw in kepada si Rosad. Nyatanya membuahkan hasil yang baik pada sore ini. Untuk pertandingan selanjutnya apakah tetap bisa dipakai atau belum? Bisa jadi dipakai karena itu merupakan set piece ya, set piece. Ya. Berapa kali si Rosad buat kayak gitu dulu lawan PSPS si saya Escobar dulu nggak salah ini. Iya ya, Sak, lemparan Esa di Pekanbaru. Makasih. Ayu dari Tribun. Ayu dari Tribun. Ya. Pertama selamat, yang kedua apakah ini sudah sesuai target kita coach dengan 2 gol? Kemudian apakah puas dengan 2 pemain asing kita, pemain anyar kita, terutama Kenneth yang 2 gol. Namun memang belum ada bola sepakan ya coach. Masih bola-bola atas nih. Ya. Dan Kim seperti apa juga coach? Iya, terima kasih ya. Mungkin untuk kuota pemain asing ya. Mungkin kuota pemain asing kan 2 dibolehkan ya. Mungkin ini sudah apa ya, sudah fix ya untuk kita. Kemudian Kenneth ya. Kenneth yang kita ragukan selama ini ya, karena mungkin 10 hari ya, atau seminggu dia bergabung dengan tim. Tetapi dia telah menunjukkan performa yang luar biasa ya, dengan 2 gol pada sore hari ini. Kita sekarang mencari tandem yang terbaik ya. Tandem yang terbaik untuk si Kenneth dan dia. Bisa jadi Iwan atau si Ovian ya. Jadi Ovian tadi agak sedikit mundur ke belakang ya. Jadi si Kenneth agak kesulitan bekerja sendirian ya. Kita masukkan siapa tadi, si Iwan. Mungkin Iwan dalam segi transisi negatifnya, transisi bertahan dari penyangga bertahannya agak lemah di Iwan. Kita masih keadaan masih 50-50 tadi ya, masih apa. Untung kalau 2-0 mungkin 10 menit babak kedua 2-0 mungkin lagi cerita kita ganti sama Iwan. Tapi 1-0 itu sangat sangat riskan sekali kita ganti. Ya, itu kita. Dari Gate Boss. Sama seperti teman sama juga sebenarnya. Iya, terima kasih. Namun kita kepala sudah berat dan itu bersebut ada sama ada. Iya. Masih melihat tadi seperti yang dikatakan sama Bapak, sama lawan yang berbeda yang mengatakan. Iya. Komposisi pemainnya. Iya. Jadi dengan adanya perubahan di babak kedua, apakah akan mempengaruhi komposisi pemain sembilan pada depan seperti di babak pertama yang wing yang maksudnya perubahan di babak kedua wing lebih defense lebih bagus gitu. Iya. Terus kalau ada yang maksudnya bilang bertahan kerja center back lebih ringan juga dengan adanya yang maksud Dimas dari dibandingkan saya lihat. Iya. Itu pertama. Iya. Nah itu akan mempengaruhi komposisi pemain persel selanjutnya. Yang kedua, saya lihat juga memang ada plus dari kelebihan yang punyai Rosad pada poinnya. Tapi saya juga melihat Rosad kan attacking midfield. Biasanya yeah. Rosad saya lihat punya bola-bola rebound dan yeah. Penyambut misalnya lemparan kan wingback. Yeah. Nah Rosad biasanya dengan dia punya tendangan yang bagus, dengan penempatan banyak cetak terus terus. Yeah. Sekarang Rosad punya melempar poin tidak mempengaruhi juga dari sisi kekuatan sekarang. Iya, terima kasih ya pertama. Memang ya ada dilema juga ya kita ya. Ada si Arsad dengan si pertama dengan si Roken ya. Arsad dia bagus menyerang, bertahannya agak lemah. Ya, berapa kali dia siap menyerang dia agak bikin apa ya itu kelemahannya si Arsad. Kita udah juga memperbaikinya bagaimana. Bermain dalam sistem kita begini, tapi mungkin udah habit, udah kebiasaan ya. Tapi kita itulah tim pelatih yang akan kita rubah nanti.
Kemudian ya untuk si apa si si Rosat ya Rosat. Rosat kenapa Rosat kita tarik di sentral dibandingkan dengan Ovian ya? Ovian kita di sini si Rosat bertahannya defense-nya lebih bagus daripada Ovian. Ovian jelek sama sekali. Ya. Sebenarnya si Rosat ini lebih baiknya di bawah striker, second striker baik, lebih baiknya. Tetapi si Ovian ditaruh di tengah nanti bertahannya sangat lemah sekali ya Ovian. Nah, itulah apanya dilema kita ya. Bagaimana nanti bisa-bisa jadi juga strategi kita ke depannya mungkin si Ihwan kita taruh di pengganti si Ovian atau gimana. Kita lihatlah nanti perkembangannya gimana. Melempar Troin ya. Troin memang apa ya? Memang itulah satu jadi apa kita senjata kita salah satu guys, salah satunya si Rosat. Jadi kita begini. Kita sama si Ovian, Ovian sama si Rosat itu bergantian ya. Kalau si Rosat ke depan, Oviannya ke belakang kan gitu. Jadi kalau si Rosat, Rosatnya Stroin, Oviannya menggantikan posisinya siapa sementara, posisinya si Rosat sementara ya. Itulah karena itu menjadi kayak apa juga, menjadi andalan kita juga. Nah, karena ceritanya gol tadi itu sebelum-sebelumnya cerita gol juga dari Stroin. Ya. Ini tuh. Terakhir, ada lagi yang lain nggak? Terakhir, ada lagi. Mungkin ini sudah selamat ya untuk kita yang sudah menang dua poin ya. Untuk pertandingan tadi, menurutku dua pemain asing kita bagaimana stamina nya? Apakah dia bisa beradaptasi dengan pertandingan tadi selama pertandingan? Dan satu lagi, apakah ada pemain kita yang tidak dalam laga ini? Adaptasinya tentu apa si Kenneth juga Kenneth tapi kita lihat tadi ya Kenneth pun tidak ada masalah ya Kim juga juga tidak ada masalah, mungkin yang sedikit bermasalah Genta mungkin karena dia habis operasi baru 7 bulan sampai sekarang ya, jadi mengembalikan secara fisik fisiknya sudah oke, mungkin secara mental dia belum lagi, jadi sedikit kita apakan dia balik ke performanya. Genta bisa kita harapkan nanti mengisi di posisi gelandang nanti. Stamina kedua pemain asing kita tadi itu? Staminanya kalau apa? Ya lumayan bagus. Ya, dengan kedatangannya baru-baru ini ya. Tetapi dia kalau Kenneth udah bisa mencetakkan 2 gol, ya. Kim juga dengan Rinsit ya dengan tidak ada gol, ya lumayan bagus. Ya. Tadi mau bawa kemana bonus 30 juta nanti? Gimana? Bonus 30 juta mau dibawa kemana nanti? Ngopi-ngopi gitu. Coach, evaluasi untuk coachnya? Ya, sedikit aja coach. Dari yang sebutkan di sana, apa evaluasi yang paling besar yang dilakukan? Oke, terima kasih. Evaluasi tentu ya dari pertama ya tentu kita sedikit mengevaluasi di lini midfield kita ya, gelandang kita di transisi dari menyerang ke bertahannya agak sedikit longgar, kemudian ada celah di situ ya, mungkin lini 1, lini 2, lini 3 kita itu agak ada jarak, dia kan main long passing aja ya, dari belakang long passing, tetapi tidak ada gelandang kita yang di heading sama siapa si Agus atau Kim, nggak ada gelandang kita yang dekat situ. Nah, itu yang lepas ya. Kemudian gitu juga kalau di depan begitu dikasih ke Kenneth, nggak ada gelandang kita yang cepat untuk apa? Kami perompian untuk menyerang attacking-nya ya. Baik, cukup ya. Mau istirahat juga dan mau berberes. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya di sore hari ini. Terima kasih Gus.